Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Darmawan Kristiadi from Physics Education Sultan Ageng Tirtayasa University. And in this video, I want to explain about parabolic motion. As he is and don't miss everyone. Okay, let's go. Gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Gerak parabola merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal, sumbu X, dan komponen gerak vertikal, sumbu Y. Untuk lebih lanjut, mari kita menuju papan tulis. Seperti telah disebutkan, gerak parabola memiliki sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Dalam suatu titik tertentu terdapat sebuah kecepatan yang dikatakan Vx dan Vy. Gerak pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan, sehingga Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Jarak yang ditempuh memenuhi X sama dengan V0 X kali T sama dengan V0 cos alpha kali T. Gerak pada sumbu Y atau gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan karena adanya gravitasi. Sehingga pada kecepatan tertentu memenuhi Vy sama dengan V0 Y minus GT, sementara V0 Y sendiri adalah V0 sin alpha. Sehingga Vy sama dengan V0 sin alpha minus GT. Sementara ketinggian memenuhi Y sama dengan V0 YT minus setengah GT kuadrat. Karena gerak parabola selalu memiliki komponen Vx dan Vy, maka dirumuskan V sama dengan akar V kuadrat tambah Y kuadrat. Dan arah kecepatan benda memenuhi tan theta sama dengan Vy per Vx. Rumus cepat gerak parabola, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Pada saat benda di titik tertinggi memenuhi Vy sama dengan 0. Dan kita bisa hitung dengan persamaan berikut Vy sama dengan V0 Y minus GT. Sehingga 0 sama dengan V0 sin alpha minus GT, jadi GT sama dengan V0 sin alpha sehingga T sama dengan V0 sin alpha per gram. Untuk mengetahui tinggi maksimum dapat digunakan Y sama dengan V0 YT minus setengah GT kuadrat. Setelah itu kita substitusikan dengan persamaan sebelumnya sehingga Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2 gram. Untuk jarak maksimum menggunakan persamaan X sama dengan V0 XT sama dengan V0 cos alpha T. Waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum sehingga Tmax sama dengan 2 V0 sin X per gram, jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan tadi X sama dengan V0 cos alpha kali T sama dengan V0 cos alpha kali 2 V0 sin alpha per gram, dan kita sederhanakan menjadi 2 V0 kuadrat cos alpha sin X per gram. Thank you.
Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan V0 sama dengan 30 meter per detik, dan membentuk sudut 35 derajat dan memiliki gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Tentukan A. V0x dan V0y. B. Tinggi maksimum. C. Posisi pada T sama dengan 0,5 sekon. Untuk A, V0x sama dengan V0 cos alpha sama dengan 30 cos 53 derajat sama dengan 30 kali 0,6 sama dengan 18 meter per detik. Untuk V0y sama dengan V0 sin alpha sama dengan 30 sin 53 derajat sama dengan 30 kali 0,8 sama dengan 24 meter per detik. Sementara tinggi maksimum menggunakan persamaan Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G jadi 30 kuadrat sin kuadrat 53 derajat per 2 kali 10 sama dengan 30 kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 28,8 meter. Untuk bagian C, pertama pada sisi horizontal X sama dengan V0X kali T sama dengan 18 kali 0,5 sama dengan 9 meter. Untuk sisi vertikal Y sama dengan V0Y T min setengah GT kuadrat sehingga 24 kali 0,5 min setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat, jadi sama dengan 10,75 meter. Sehingga didapat sisi X 9 meter dan Y 10,75 meter. Bagaimana kawan-kawan? Semoga semua mengerti. Sekian dari saya Darmawan Kristiaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.